review kandang ayam yuk guys. Ini ada satu. Jadi ini kita hari ini bikin video review ayam-ayam yang ada di kandangku ya guys. Ini yang pertama tepat banget di belakang rumah. Ini umur 5 hari ya. Tuh, ngumpul. Kita masih pakai lampu broodingnya dan boxnya masih box sederhana banget ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Boxnya sederhana banget. Hanya gunain plastik. Ada bambu separuh sih. Ini ayam sehat-sehat kan? Nggak ada yang ngantuk sama sekali guys, satupun. Sehat semua. Nggak ada yang mati guys. Sehat semua. Dan boxnya sederhana banget ya. Nih, ini dari bambu. Itu plastik semua. Nih, karena kemarin kehabisan bambu, jadi kita gunain plastik banyak waktu pembuatan ini. Nah, tuh sehat semua kan ayam-ayamku. Yang penting tuh bukan masalah bagus atau jeleknya kandang ya guys, balik lagi. Kalian kalau mikirin bagus jeleknya kandang, nggak mulai-mulai, apalagi yang apa ya, mikirin modal. Kalau ingin berternak ayam ya langsung mulai aja, modal seadanya dulu. Bikin kandang seadanya, nggak usah yang mewah-mewah langsung. Ini contohnya di kandangku full, sederhana semua guys. Ini juga ada yang tak lepas-lepas juga nih. Nggak semuanya di kandang intensif. Sebelah sini masih kosong, belum tak bersihin habis panen. Ini masih tak buat naruh ayam satu nih. Habis tadi latihan pacek. Nah, kita keluar lagi terus ke belakang. Waduh, belutku kepanasan guys. Lupa. Kita geser dulu. Panas nggak airnya? Oh, nggak panas ya. Cuma hangat doang. Ini belut guys ya. Aku juga punya belut buat jualan. Nah, ini langsung di belakang lagi, sambung lagi ya. Tadi yang di ini kan sambungan yang diusir tadi. Sini juga langsung ada lagi kandang ayam. Ini ada isinya sih, sedikit sisaan panen. Kandang ini belum tak bersihin juga guys, setelah panen. Ya, kandang juga nggak bagus-bagus amat, sederhana. Ya, pokoknya intinya ini ya guys, kandangnya belakang rumah. Ini mau nge-review lanjut tapi masih ada bapak dan kandang. Nanti kita bikin video lagi. Ini tak upload versi pendek dulu aja ya guys.